pasarsedekah.com. Kembali datang berita baik dari Tanah Gaza. Baru saja terlaksana sebuah ikhtiar, digagas sebagai respon darurat atas meningkatnya kebutuhan tempat tinggal. Rumah bagi warga Gaza yang terdampak serangan Zionis beberapa waktu lalu. Tim ACT Cabang Gaza menyiapkan satu bangunan apartemen tempat tinggal yang terdiri dari 15 flat untuk beberapa keluarga yang rumahnya hancur karena serangan Zionis. Bangunan ini terdiri dari 5 lantai dan setiap lantai terdiri dari 3 flat sehingga mampu menampung 15 keluarga. Tak hanya itu, ACT juga menyiapkan perlengkapan rumah tangga untuk setiap keluarga. Mari bersama kita lindungi Palestina. Saatnya recovery total untuk Gaza. Bangun kembali Palestina. Dari Gaza Palestina, tim ACT TV melaporkan. Ya makan ikan asin, apa aja, tempe, sayur lah itu seteranya, sayur. Apa aja, sayur. Pernah gak sih Bu, dalam beberapa hari gitu, gak ada uang sama sekali gitu, jadi gak bisa makan gitu? Pernah gitu. Pernah? Pernah. Ya kadang-kadang kalau ini ya, tetangga yang suka ngasih gitu, kalau sama ini kan. Ini makan apa sayur ini gitu ngasih makan ini apa nasi apa gitu kadang-kadang ah makanan lah ini kalau ini gitu kan. Thank you.
Kepada rekan-rekan kita mungkin yang sekarang sedang terdampak dari pandemi COVID-19, juga mungkin ada bencana-bencana yang masih melanda di Indonesia, sehingga kita tergerak untuk melakukan bantuan kemanusiaan ini melalui bekerja sama dengan Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Jadi ini kita harapkan bisa menjadi merupakan awal dari kita bekerja sama dengan ACT, juga mungkin ke depan nanti kita akan coba lakukan lagi bantuan-bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Indonesia sebagai rasa tanggung jawab moral kepada dari kita PT Jukagung untuk masyarakat Indonesia. Luar biasa ya kolaborasi ini PT Ziko dengan ACT, mengirimkan lebih dari 3.000 bahan pangan yang kita akan distribusikan ke daerah-daerah yang memang membutuhkan. Insya Allah kehadiran Jiko bisa membantu sedikit beban dari saudara-saudara kita yang terkena pandemi. Karena dari penghasilan, dari kebutuhan hidup itu sudah jatuh sama sekali. Jadi Jiko hadir memberikan donasi sekitar hampir 1 miliar dan itu akan kita berikan amanah tersebut kepada saudara kita yang... ini kerjasama yang awal dan kita berharap dari ACT ada program-program berikutnya seperti Global Kurban yang akan segera datang. Diharapkan dengan sama kurban ini bisa menyentuh ke masyarakat yang membutuhkan gitu. Dan otomatis kita akan berikan amanah-amanah dari mitra-mitra kami, mungkin termasuk dari nanti PT Jiko untuk menyebarkan daging-daging kepada saudara-saudara kita yang sangat sangat membutuhkan. Pasarsedekah.com